بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إخوتي في الله أعزني الله تعالى وإياكم جميعا Para pemirsa, salam TV dimanapun antum antunna berada, bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para, para, penonton dan para pemirsa yang masih setia dan terus mementingi lah ya acara kajian kitab syarah al aqidah al wasitiyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Salih al Thaemin, rahimahullah taala rahmatan wasiatan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan terkait dengan uh, penetapan ya sifat dua mata bagi Allah Azza wa dan ini sudah kita uh, sampaikan memang terakhir itu uh, ada hadis yang tegas tetapi hadis itu doaif ya yang dibawakan oleh Ibnu Luqayyim dalam kitabnya Sawaiqul Mursalah ya bahwa uh, innal abda dikatakan idza qama fi sholati qama baina ainai rahman ainai rahman seorang hamba apabila dia berdiri ya untuk salat maka dia berdiri di hadapan dua mata ar-rahman ya mata Allah Subhanahu jadi ada kalimat tasniyah dua gitu langsung tegas di sini tapi sayangnya hadis itu hadis doaif Dan kata Asyik Muhammad bin Salih al-Uthibin rahimahullah, hadis doaif tidak bisa kita jadikan pijakan, tidak bisa kita jadikan landasan dalam kita beramal. Nggak bisa. ya Nggak bisa kita jadikan landasan dan pijakan dalam kita beramal. Jadi bagaimana? Kita harus tetap menggunakan hadis yang sahih. Hadis yang sahih itu hadis yang menceritakan tentang dajjal. Yang kata Nabi SAW, ya dalam hadisnya bahwa dajjal itu awar yaitu buta atau picek ya sebelah matanya. Di dalam hadis lain dikatakan dalam satu riwayat dikatakan uh, mata kanannya, mata kanannya demikian. Itu hadis yang sahih. Jadi kalau uh, apa namanya ini Dajjal itu uh, bukan rob ya. Dia kan bukan rob katanya. Mata matanya kan du, du, apa namanya dua tapi satu picek gitu. Berarti kan mata Allah Subhanahu ada dua dan dua-duanya sempurna. Dan itu bentuk kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah maha sempurna dari segala kekurangan dan aib. Nah, hal yang senada juga disampaikan ya uh, oleh Alimam uh, Al-Imam Uthman Ibn Said Ad-Darimi. Al-Imam uh, Uthman Ibn Said Ad-Darimi dalam kitabnya Radduhu ala Bishir Al-Marisi. Ya, tentang bantahan beliau terhadap Bishir Al-Marisi. Ya, beliau menjelaskan tentang uh, sifat Ain, sifat dua mata bagi Allah Azza wa Jalla. Dan tentu dibantah ya mereka-mereka mereka yang mengatakan uh, Allah SWT lebih daripada uh, lebih dari me lebih memiliki dari dua mata gitu ya atau Allah SWT lebih ya lebih me memiliki ya lebih dari dua mata bagi Allah itu dibantah karena memang dalil yang tegas itu hanya dua mata begitu kira-kira ya Nah, ee, hal yang sebenarnya juga disampaikan oleh Abu Bakar, oleh Abu Bakar Al-Baqilani dan dinukil juga ijma salaf terkait dengan perkara itu, ya, oleh Al Imam abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu taala jami'an. Baik, jadi akidah tuna yang kita berakidah dengannya bahwasanya Allah Subhanahu memiliki dua mata tidak lebih. Itu itu kesimpulan akhirnya. Terus ada yang mengatakan kalau ada di kalangan salaf yang yang makrufun yang yang terkenal salafiyun ya yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mata penglihatan gitu. Jadi bukan zat mata gitu kan. Kalau ada yang mengatakan demikian bagaimana kita menyikapinya? Sementara menyampaikan ini bukan orang-orang sembarangan gitu. Ini adalah orang-orang yang salaf yang ma'ruf pun gitu. Orang-orang salaf yang terkenal gitu. Jadi bukan bukan uh, orang kecil, bukan orang sembarangan gitu kira-kira. Jadi bagaimana? Apa sikap kita menanggapi hal tersebut? Maka jawabannya adalah Betul mereka menafsirkan itu dengan kelaziman. Apa maksud kelaziman itu? Menafsirkan kelaziman itu bahwa mata itu biasanya apa? Kelazimannya. Mata itu biasanya kelazimannya bisa melihat kan begitu. Tapi mereka menafsirkan dengan kelaziman tapi tetap menetapkan al-asal. Apa asalnya? Bahwasanya mereka tetap menetapkan bahwa Allah SWT memiliki mata itu intinya. Ada orang kadang-kadang hanya menetapkan Allah melihat gitu. Apakah anda menetapkan mata bagi Allah? Oh enggak. Ha, ini ini keliru. Sama seperti sering kita kita dengar hadis-hadis yang yang dibacakan di tengah-tengah masyarakat dan itu hadisnya benar ya, sohi. Bahwasanya uh, saya mengharapkan wajah Allah maksudnya adalah uh, ridho Allah. Oke, okay. anda mengatakan itu lisan ridho Allah, tapi harus tetap menetapkan dalam hati bahwasanya Allah memiliki wajah sesuai dengan keagungan dan kelayakannya bagi Allah SWT. Jangan kita hanya mencukupkan diri dengan menafsirkan uh, ridho gitu. Enggak. Enggak, enggak hanya begitu. Betul kita menafsirkan wajah dengan ridho, tetapi harus tetap menetapkan asalnya. bahwasanya Allah SWT itu memiliki wajah sesuai dengan keagungan dan kelayakannya. Jangan jangan ini ya, jangan jangan keliru dalam perkara ini gitu. Jadi, kalaupun ada yang menafsirkan uh, apa namanya ini e, mata dengan penglihatan itu penafsiran kelaziman karena kela, karena mata itu kelazimannya apa ya bisa melihat kan tapi mereka tetap menetapkan asal makna asal apa itu bahwasanya Allah SWT memiliki zat Allah memiliki mata sesuai dengan keagungan dan kelayakannya wa alu kalau ahlu tahrib mengatakan bimar amin dengan penglihatan dari kami biduni sebatil ain tanpa mereka menetapkan mata bagi Allah ini keliru wa ahlus wal jamaati wa yakulun, ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bi bimar bi dengan penglihatan dari kami ma'a isbatil ain menetapkan sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, ini 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 perbedaan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlu ahlu ta'til ta gitu kira-kira. Kalau ahlus sunnah wal jamaah meskipun mereka memaknai Bia yunina dengan penglihatan kami artinya dengan penglihatan kami artinya maksudnya adalah dengan penglihatan kami tapi tetap menetapkan mata bagi Allah kalau mereka ya ahlu ahlu apa namanya ini uh, ahlu taatil kita katakan para pengingkar sifat enggak mereka hanya menetapkan bahwasanya Allah wajah bisa melihat itu tok gitu enggak lebih mereka menyampaikannya dari sekedar itu enggak mereka enggak menetapkan mata sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala dan ini dan inilah sebuah kekeliruan tentunya ikhwati fillah a'azani taala wa iyyakum jami'an lakin Zikrul aini huna lakin dhakarul aina huna ashadda tawkidan wa inayatan min dhikri mujarrad ru'yah wa li hadha qal fa innaka bi a'yunina akan tetapi ya Uh, dzikrul ain ya, penyebutan mata di sini itu lebih Uh, kepada penguatan dan keperhatian ya dari sekedar menyebutkan penglihatan. Jadi Allah SWT menyebutkan dengan mata mata kami. Jadi di sini menyebut semakin menegaskan ya semakin menunjukkan tentang penguatan ya dan juga perhatian ya terkait dengan uh, apa yang sedang uh, apa namanya sedang diawasi oleh Allah SWT Jadi ini menunjukkan Uh, apa ya? penyebutan mata di sini sebagai bentuk penguatan dan perhatian. Itu lebih bagus lagi hanya kalau di, hanya sekedar dikatakan mujarad deru ya hanya sekedar melihat begitu melihada oleh karena itu Allah SWT menyampaikan dalam firman-Nya fa'innaka bi engkau bi dengan uh, mata mata kami artinya dengan penglihatan kami maksudnya apa di sini maksudnya kita menetapkan uh, mata ya bagi Allah azza wa jalla sesuai dengan keagungan kelayakannya ya yang tidak akan serupa dengan makhluk-makhluknya. Baik, ikhwati fillah, taala wa jami'an. Qalatil ah, ini yang kita akan masuk mulai berdialog ya, mudah-mudahan Allah azza wa jalla berkahi kita semua sehingga kita bisa memahaminya dengan baik. Qalal mu berkata mu'tilah. Mu'tilah itu artinya kelompok pengingkar sifat. Muatil, taatil, artinya pengingkar, pengingkar sifat. Mereka nggak mengakui itu. Allah memiliki mata, Allah memiliki jari-jemari, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah. Mereka nggak berani. Hmm, nggak berani mereka, karena mereka takut tasbih katanya. Takut tasbih itu takut menyerupakan dengan makhluknya. Padahal kan sudah kita jelaskan bahwa kesamaan nama belum tentu kesamaan hakikat gitu ya. Belum tentu, belum tentu. Sesama makhluk aja pun beda gitu. Apakah kaki manusia sama dengan kaki angsa? Sama-sama kaki dong. <tuh mungkin> Tapi kan berbeda gitu. Ya. Kita sesama makhluk aja pun beda gitu. Apakah apalagi dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala al-Mu'attilah al-Mu'attilah mengatakan, "Ajalabtum 'alaina bil khayli war rajili fi inkarikum 'alaina ta'wila." Wahai ahlu sunnah, ah gitu kira-kira ya. Berkata Mu'attilah kepada ahlu sunnah, Wahai ahlu sunnah, ajalantum alaina. Kalian mengerahkan. Kalian mengerahkan kepada kami. Bil dengan pasukan berkuda. Warajili dan pasukan berjalan kaki. piingkarikum dalam pengingkaran kalian terhadap kami tentang ta'wil. Jadi gini. Uh, ini, kelompok Mu'attilah ini begini mengatakannya. Kalian wahai Ahlus sunnah wal jamaah. Kalian itu mengingkari kami tentang ta'wil yang kami buat. Kalian mengingkari dengan segala daya upaya kalian. Sehingga kalian mengerahkan pasukan berkuda kalian dan pasukan berjalan kaki kalian. Jadi pasukan impantrinya dan pasukan berkudanya, kaplerinya gitu kira-kira. Dikerahkan semuanya untuk mengingkari para mu'abdillah, para pengingkar sifat tentang takwil yang mereka lakukan. Kan gitu? Nah ini. Wa antum awaltum al-ayah. Sementara kalian itu mentakwil juga. Pa'akhrajtum al-ayah an Kalian mengeluarkan ayat dari zahir maknanya. Kalian katakan takwil nggak boleh. Kalian kalian perangi kami dengan segala kekuatan kalian, dengan pasukan berkuda kalian, pasukan pejalan kaki kalian untuk mengingkari kami. Yang kami maksudnya pak ahlu ahlu ahlu, ahlu taktil, yang kami itu suka takwil gitu. Kalian mengingkari kami tentang takwil, padahal kalian sendiri pun menakwil. Ah <laughs> gitu kira-kira. Jadi apa ya semacam kalian mengingkari kami sih ini. Ah gitu kira-kira. Kalau kita apa ya semacam Uh, Kalaulah ada orang tua negur anaknya gitu kan, ayah negur kami ngerokok, nggak boleh ngerokok, nggak boleh gini. Ayah sendiri ngerokok, ayah sendiri mabuk <laughs> gitu kira-kira. Jadi eh, apa namanya ini? Eh, jadi eh, pengingkaran itu jadi nggak benar gitu. Kita mengingkari sesuatu, tapi kita juga melakukannya. Kan ini nggak konsisten berarti kan dengan penging antara pengingkaran dan realitasnya gitu. Nah, nah di sini sampai kan, kalian mengerahkan segala kekuatan kalian, pasukan berkuda kalian, pasukan pejalan kaki, kaki kalian untuk mengingkari kami tentang takwil sementara kalian pun menakwil. Pakarustumul ayah al zahiriha akan mengeluarkan ayat dari zahirnya. Apa itu? Allahu yaqul Allah azza mengatakan fa innaka maka sungguhnya engkau hai Muhammad bi ayunina. berada di mata-mata kami. Fa khudhu bi maka kalian itu hendaklah mengambil dengan zahir ayat ini. Wa idza akhadhtum bi kalau seandainya kalian mengambil zahir ayat ini, kafartum, kalian kafir. Nah, jadi ahlu taktil Ta ini mulai menyerang gitu kira-kira, menyerang ahlus nawal jamaah dengan dalilnya ini tadi. Kalian mengatakan fa, fa kabi yunina. Kenapa kalian tidak mengambil uh, dengan zahir ayat ini. Zahir ayat ini mengatakan bagaimana rupanya? Fa inna ka maka sungguh engkau Muhammad berada di mata-mata kami. Berarti Nabi SAW berada di di, 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 dalam mata Allah gitu kira-kira kan gitu itu zahir ayatnya ya kalian ambillah zahir ayat ini tapi wa ida cum bi zahir kalau seandainya kalian mengambil zahir ayat ini kafartum kalian pasti kafir <laughs> gitu kan jadi ini ahlu ahlu juga memiliki apa ya argumen yang argumentatif atau argumen yang kuat juga gitu kira-kira wa ida lam ta'khudhu bi zahir kalau seandainya kalian tidak mengambil zahir ayat ini tanaqattum kalian bertentangan Kalian itu kontradiktif, kalian itu tidak konsisten. Tanah akun itu artinya uh, terjadi pertentangan, terjadi uh, kontradiktif, gitu ya. Pamarotan takuluna ya juzu takwil, wamarotan takuluna ya juzu takwil. Terkadang kalian mengatakan boleh takwil, terkadang kalian mengatakan tidak boleh takwil. Waktu suamumu tahripan, bahkan mengatakan kalian takwil itu disebut dengan tahrib. yaitu penyimpangan dan penyelewengan. Walhada illa tahakum binilah. Ya wahalhada dan apakah seperti ini dan wa hal hada dan dan yang seperti ini dan apakah yang seperti ini ya ke, melainkan dia hanya Tahakkum, hanya intervensi dengan agama Allah artinya hanya ini apa ya ini hanya ee, semacam apa saja semacam main-main jadi intervensi kepada agama Allah taala ya. Pernyataan. Taib ikhwati fillah anzani Allah taala wa iyyakum jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia kita rehat dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah satu ini jangan kemana mana tetap bertahan ya di salam TV sahabat keluarga muslim. <bell> Ikhwati fillah taala wa iyyakum jami'an. Jadi tadi kaum Mu'attilah itu e, menuduhlah ya begitu kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengatakan Ahlu Ahlu Ta'til atau Mu'attilah mengatakan kalian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menyerang kami ya dengan kalian membawakan pasukan berkuda kalian, pasukan pejalan kaki kalian untuk mengingkari kami tentang takwil padahal kalian sendiri pun melakukan takwil. Ini gimana sih? Gitu kira-kira ya bahasanya. Gimana sih? Kalian mengingkari kami tentang takwil. Kalian sendiri melakukan ta'wil. Ya. Bagaimana itu? Kalian itu tidak mengambil zahir ayat. Zahir ayat itu bagaimana rupanya? Fa innaka bi'aynina engkau Muhammad di mata kami, di mata-mata kami. Artinya di mata kami di dalam mata Allah kan begitu. Sementara kalian tidak mengambil zahir ayat itu. Kalau Allah kalian mengambil zahir ayat itu maka kalian kafir. Gitu mereka katakan ya. Nah, maka kalian kan menakwil jadinya, mentakwil gitu kan. Nah, dari kalian terkadang mentakwil, terkadang kalian tidak mentakwil. Ini bagaimana sih sebenarnya? Kalian ini ya, enggak istiqomah gitu kira-kira ya, enggak konsisten. Jadi kalian ada terjadi kontradiktif, kontradiksi di dalamnya gitu, saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ya. hal hada illa tahakkum inilah Tidaklah ini kecuali hanya intervensi dengan agama Allah. Atau kita katakan main-main dengan agama Allahu Azza wa Yang benar yang mana sih? ah gitu ya Maka, Syekh Muhammad Ibn Shalih al rahimahullah mengatakan "Qulna kami mengatakan Na'khudu bil-zahir Kami, ya, senantiasa mengambil zahir ayat Ya Wa'alan aini ra'si Ya, e, di atas e, mata dan kepala Artinya, tunduk kita mengambil zahir ayat selalu tariqatuna dan itulah jalan kami. nukhalifuhu dan kita tidak menyelisihi jalan tersebut. Udah, selesai titik gitu. Tapi apakah ahlu ta'til ta berhenti enggak? kalau mereka mengatakan. Allahiru minal ayati anna Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam bi ainillah. Zahir ayat itu menunjukkan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di mata Allah. Wasatul ain di tengah mata Allah lagi. Kama ta, kama sebagaimana kau mengatakan Zaidun bil bait. Zaidun berada di rumah. Zaidun bil masjid. Zaidun berada di masjid. Fal ba li zorfiyah. Maka ba itu li zorfiyah. Ba di sini maksudnya li zorfiyah untuk menunjukkan tempat atau makan gitu ya. Tempatnya gitu. Jadi kalau kita katakan uh, Zaidun bil, bil, bil bait artinya Zaidun di dalam rumah. Ya. Yeah. Zaidun bil masjid. Zaidun di di dalam masjid. Ah gitu. Fayakunu Zaidun dakhilal baiti wa dakhilal masjidi. Maka Zaidun di dalam uh, uh apa namanya Kalimat seperti ini ada di dalam masjid dan ada di dalam rumah. Paya yakunu qawluhu ta'ala maka adalah firman Allah bi'a'yunina dengan mata-mata kami. Ay, da'khila'a'yunina. Bahwa Muhammad itu berada di dalam mata kami, mata-mata kami. Wa'idakultum bihada kafartum. Kalau kalian wahai alusna wal jamah mengatakan yang seperti ini bahwa Nabi Muhammad SAW berada di tengah mata Allah kapartum kalian kafir li ja'altum Allah mahalla lil makhluk karena kalian jadikan Allah itu tempat untuk makhluk fa antum hululiyatun maka kalian itu kelompok hululiyah kelompok hululiyah itu kelompok yang mengatakan bersatunya Allah dengan makhluknya gitu hululiyah wa ilam taqulu bihi kalau kalian enggak mengatakan demikian tanaqattum kalian itu bertentangan kalian itu kontradiktif kontradiksi gitu jadi, jadi ahlu taatil juga apa ya ngeri juga mereka berargumen gitu kira-kira. Jadi kalian katanya ahlu wal jamaah kalian kenapa nggak mengambil zohir ayat? Kalau kalian mengatakan oke okay, kalian mengambil zohir ayat udah jelas kalian mengambil zohir ayat ya ya. Nah ayo kita praktekkan atau kita lihat bagaimana pemaknaan ayat itu kalau kalian mengambil zohir ayat. Zohir ayatnya apa? Mengatakan Pakin nakabi Ayubina sungguh yang berada di mata-mata kami artinya berada di tengah mata Allah. Dan ini tentu kekupuran. Kenapa? Karena kalian menjadikan makhluk bersatu dengan Allah, bersatu dengan Sang Khalik. Dan ini tidak mungkin. Kalau kalian tidak mengatakan demikian, maka kalian itu kontradiktif, kontradiksi lagi di situ. Kenapa? Karena di sini kalian tidak mengambil zohir ayat, justru kalian menakwil. gitu ya. Kulna lahum ini kami katakan kepada mereka kata Ashih Muhammad al, al Kulna lahum kami katakan bagi mereka. Ma'adallah, thumma ma'adallah, thumma ma'adallah. Ya. Kami berlindung kepada Allah, kemudian kami berlindung kepada Allah, kami kemudian kami berlindung kepada Allah. An yakuna ma dzakartumuhu zahirul Quran, bahwa yang kalian it, yang bahwa yang kalian katakan itu itu adalah zahirnya Quran. Kami berlindung kepada Allah dari pernyataan kalian yang mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di tengah mata Allah. Ya. Maka kata kata Syekh ma'adallah 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 saya ber, kami berlindung kepada Allah kami berlindung kepada Allah kami berlindung kepada Allah bahwa apa yang kalian katakan zahir quran zahirnya Qur'an ya uh, wa antum in uh, kalian mengatakan tentang zahirnya Qur'an tadi itu apa bahwasanya Muhammad SAW wasallam berada di tengah-tengah mata Allah wa antum in in taqattum anna quran kafartum Kata Asyik, kalau kalian wahai mu'attilah, kalian meyakini bahwasanya zahir Quran seperti itu, bahwasanya Muhammad SAW itu berada di uh, tengah mata Allah, ngapartum kalian kafir. Lianna tak ada anna zahir Quran kufrun wa bahwa kafirun balun Karena barang siapa yang meyakini bahwa zahir Quran itu adalah kekufuran. Wa dan kesesatan bahwa kafirun dolun maka itu maka dia adalah menjadi orang yang kafir dan orang yang sesat gitu intinya bahwa kata Asyai begini wahai para muatilah kami berlindung kepada Allah ya dari tuduhan-tuduhan kalian itu bahwa yang kalian katakan itu zohir Quran kami tidak sepakat dengan demikian bahwa uh, kalian meyakini zohir Quran ya yang mengatakan pak Inna kabi ayunina harus dimaknai bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu berada di tengah-tengah mata Allah maka itu adalah sebuah kekupuran Kenapa? Karena orang meyakini bahwa zahir Al Quran ya itu kufrun sebuah kekufuran dan sebuah kesesatan dalam perkara ini ya, dalam perkara ini. Karena itu nggak boleh. Bahwa kafirun dalun, maka dia adalah apa? Kafir dan sesat. Fa antum tubu ilallahi min qawlikum. Maka kalian itu bertobatlah kata asyik, ya kepada apa namanya ini kepada muattilak, bertobatlah kalian kepada Allah min qawlikum dari perkataan-perkataan kalian. Inna hada huwa zahir lafzi. Ini adalah zahir lafaz. Zahir lafaz. Was'alu jami'a ahli lughati min wal khutaba. Kalian tanyakan semua ahli bahasa dari kalangan-kalangan penyair dan juga para-para khutaba, para khatib. Hal yaqsiduna bi mithli hadhil ibarah anna al-insana al-mandura ilaihi bil aini halun fi jafnil ain? Apakah mereka memaksudkan dengan ibarat dengan uh, ungkapan bahwa manusia yang dilihat itu dengan mata itu halun itu menyatu atau berada di lain, itu berada di e, kelopak atau di tengah mata begitu apakah itu betul demikian kalau kita tanyakan sama orang bahwa manusia yang kita lihat itu itu manusianya pasti bersatu dengan mata kita pasti nempel dengan mata kita apakah demikian maknanya kalau kita kalau kita mengatakan saya melihat seseorang gitu Nah, pernyataan kita saya melihat seseorang itu, apakah dimaknai bahwa seseorang itu menempel di mata kita? Apakah begitu memaknainya, kata asyik? Coba tanyakan aja kepada ahli lurah, kepada ahli bahasa, syuara, ya, begitu juga para khutbah, apakah begitu memaknainya? Is'alu man min ahli lurah di ahya'an wa Tanyakan kepada kalian siapa yang kalian kehendaki dari ahli bahasa, ahya'an wa amwata, yang hidup dan yang mati. Hah, kalian tanyakan aja lah, yang hidup dan yang mati, apakah benar demikian? bahwasanya apa namanya ini kalau kita mengatakan saya melihat seseorang apa di, dengan mata saya apakah kita, dengan pernyataan itu dengan ungkapan itu menunjukkan seseorang itu menempel di mata kita atau gimana maknanya ah demikian a'azzani allahu taala wa iyyakum jamian fa anta idza ra'aita asalib al-lughatil arabiyyah fa anta idza ra'aita asalib al-lughatil arabiyyah arafta anna hadzal ma'na alladhi dzakaruhu alzamuna bihi la yaridu fil lughatil arabiyyah maka engkau apabila engkau melihat uslub kata bahasa Arab ya kata bahasa Arab engkau mengetahui bahwa makna yang mereka sebutkan ahlu muaktilah tadi yang mereka mengatakan kalau kita mengatakan fa kabi ayunina itu maksudnya di dalam mata ya maka sesungguhnya hal itu ya yang kalian eh, kalian yang kalian sebutkan dan kalian, kalian mewajibkan kami untuk meyakini seperti itu la tidak pernah datang dalam bahasa Arab Nggak pernah ada makna yang seperti itu. Kalau kita lihat, kalau kita katakan, saya melihat ikan, saya melihat ayam. Apakah ayam itu menempel di mata kita? Ada dia bernyatu dengan mata kita? Kan tidak. Nggak ada dan nggak ada juga dalam bahasa Arab memakna yang demikian. Nggak ada. Gitu kan. Entah dari mana mereka ini. Ya. <tinyakasi> fatlan an mudhafan yeah. ila alamin. Lebih-lebih lagi dia disandarkan kepada rabbil alamin. Nggak mungkin lah. ila Rabbi kufrun munkarun. Maka menyandarkannya kepada Rabb Menyandarkan makhluk kepada orang artinya menyandarkan dalam pengertian bahwa maksudnya ketika Allah mengatakan, e, "Sungguhnya Engkau, Muhammad, dalam mata-mata kan, artinya Muhammad SAW berada di tengah-tengah mata Allah, itu adalah kekufuran mungkar, wah mungkar, lugotan, wa, wa aqlan itu adalah sebuah kemungkaran, baik dari sisi bahasa, sisi syariat, dan dari sisi akal. nggak mungkin kita ajalah, kita katakan, 'Saya melihat api dengan mata saya.' Apakah pernyataan kita melihat api dengan mata saya itu menunjukkan api itu menempel di mata kita? enggak. Zat api itu ada di mata kita, kita terbakar lah jadinya. Enggak, bukan begitu kan? Jadi maknanya apa makna mata itu? Memaknai mata ini, ini dia. Ah, kita lihat. Fakhirilah <t schwer> bima datu fasiruna alba tikaulihi taal bi ayunina. Kalau oleh karena itu, apa kalian tafsirkan alba di dalam firman Allah bi <Sith> dengan mata-mata kami? Kullna kita mengatakan nufasiru habil Kita menafsirkannya dengan musohhabah, dengan penyertaan. Ya, dengan penyertaan. Idza qulta anta bi aini. Apabila engkau mengatakan kepada seorang, engkau itu bi aini dengan mataku. yakni anna aini tashabuka bahwa mataku selalu menyertai engkau. Wa ilaika dan selalu melihat kepadamu. La tanfaqu angka. Engkau tidak pernah terpisah dari engkau. Engkau ya, tidak terpisah ya, engkau itu tidak terpisah dariku. Fal makna anna yaqulu li sallallahu alaihi wasallam. Maknanya berarti Allah Subhanahu wa berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Isbir hukmillah wa Muhammad, sabarlah engkau untuk menjalankan ketetapan Allah. Fa innaka mahutun bi, bi, bi maka sungguhnya engkau itu terjaga, terpelihara dengan Bina yatina dengan pemeliharaan kami dengan penjagaan kami. Wabiru yatina dengan penglihatan kami. Laka kepada Engkau yang Muhammad. Bilain dengan mata. Hatta yuna luka ahadun bisuin. Hatta yana hatta la yana laka ahadun bisuin. Sehingga tidak ada yang mampu untuk melakukan keburukan kepada dirimu. Itu maknanya. Jadi maknanya bukan menempel justru enggak. biaya yunina artinya menyertakan penyertaan ya penyertaan. Jadi wahai Muhammad engkau bersabarlah engkau tetap ketetapan Allah kami maka sungguhnya engkau berada di penglihatan kami dan pengawasan kami pemerhatian-perhatian kami. Artinya selalu berada dalam pertolongan Allah, perlindungan Allah, penjagaan Allah itu maknanya. Maknanya demikian tapi ingat tetap kita menetapkan bahwasanya Allah memiliki mata. Zat Allah memiliki mata. Ah itu Bukan hanya sekedar makna yang kita tetapkan, tapi kita kita, kita tetapkan makna asal. Makna asal mata ya mata ada 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 ada, ada, ada bentuknya. Ah gitu kira-kira. Ya. Wala yumkin an takuna al ba'u huna li dan enggak mungkin ba di sini zarfiyah. Li yaqtadi an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainillah wa muhalun. Karena kalau kita katakan ba itu sebagai zarfiyah, maka itu mengharuskan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berada di mata Allah. Wahada muhalun dan ini sebuah kemustahilan, nggak mungkin dong Nabi Muhammad Sallam berada di tengah-tengah mata Allah, mustahil. Wa dan juga fa'inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khuti dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu khuti bidali. diajak bicara atau dibicarakan tentang hal demikian. Wahafil ardi sementara Nabi Muhammad di bumi, Faidah fi Kalau kalian katakan sungguhnya Nabi Muhammad itu berada di mata Allah, kanat dari al-Quran. Kadiban, sungguhlah penunjukan al-Quran itu kedustaan. Ya al-Quran mengatakan kami sungguhnya Nabi sungguhnya Muhammad berada di mata-mata uh, kami, di penglihatan kami, di penguasaan kami. Sementara Nabi Muhammad saw di bumi. Kalau kalau kalian mengamati zorpiyah yang yang maknanya uh, Nabi Muhammad saw berada di tengah-tengah mata Allah. Ini sebuah kedustaan Al-Quran sendiri berdusta tentunya. Dan ini mustahil kan, gak mungkin Al-Quran berdusta. Kenapa? Karena Al-Quran ini kan kalamullah yang Allah mengatakan dari langit ketujuh sana kan. Sementara Nabi Muhammad SAW di bumi. Berarti kan jauh. Kok kalian katakan itu bersatu kan gak mungkin. Ini sebuah kedustaan. Dan gak mungkin Al-Quran berdusta. Karena memang maknanya bukan demikian, bukan maknanya bersatu, justru enggak. Maknanya semuanya Engkau Muhammad berada di penglihatan kami, pengawasan kami. Artinya berada dalam pertolongan kami, penjagaan kami, pemeliharaan kami. Kan itu bukan bukan maknanya bersatu, enggak. Ini kekeliruan kalau dikatakan demikian. Wahada wa jehun akhor tibutlah nida wa Quran anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Dan ini merupakan sisi yang lain dalam pembatalan, ya, klaim yang mengatakan bahwa Zohel Quran itu bahwa Rasulullah SAW Alaihi Wasallam berada di mata Allah Taala ini tidak benar di mata di sini maksudnya menempel di mata Allah ini tidak benar yang benar itu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di pengawasan Allah berada di pemantauan Allah berada dalam pertolongan Allah berada dalam uh, apa namanya ini uh, penjagaan dan pemeliharaan Allah iya kalau itu iya nah, kita aja pun kan begitu saya melihat bunga Apakah ketika saya mengatakan saya melihat bunga ini bunga ini ada di mata saya menempel gitu kan enggak? Jadi maksud saya melihat bunga ini saya memperhatikan bunga ini saya menoleh ke bunga ini kan begitu maksudnya? Jadi bukan bunga-bunga ini bertengger di mata saya kan gitu? Ya sakitlah matanya bukan begitu maknanya ya. Jadi bukan seperti yang dipahami oleh uh, muaktilah yang mereka mengatakan bak di sini bak zorpiyah sehingga maksudnya di dalam ini tidak demikian ya. Ikhwati fillah a'azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami Masih ada waktu kita insyaallah taala kita lanjutkan al-ayatu tsaniyah ayat yang kedua yang menetapkan tentang sifat mata bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa hamalnahu ala dhati al-wahyi wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'al liman kana kufir. Wa hamalnahu dan kami bawa Nuh di atas dhati al-wahyi yang memiliki papan-papan dan pasak-pasak. Artinya di perahu yang terbuat dari papan dan ada pasak-pasaknya atau ada paku-pakunya. Tajri bi'a yunina yang dia belayar dengan mata-mata kami, dengan pengawasan kami. Jaza'al lima angkana kupir itu balasan bagi siapa yang ingkar dari kaum-kaumnya. Dari kaum Nuh alaihi alaihi salatu wassalam. Wahamal Nahu, wa maksudnya apa? Al-domiru yang ala Nuhin alaihi salatu wassalam Domir itu dan kami bawa dan dan kami bawalah dia. Dia maksudnya siapa nih? Nuhun alaihi salatu wasalam. Wa Wahamal Nahu ala dati al-wahi wa dan kami bawa Nuh itu di atas zat zat itu artinya yang memiliki yang memiliki papan-papan dan pasak-pasak ai ala safinatin zati alwahin wadusur perahu atau kapal yang memiliki papan-papan dan pasak-pasaknya paku, jadi tahulah kita bagaimana. Uh, apa ya dulu? Kalau sekarang ini kan sudah mulai, apa ya sudah ada peningkatan ya? Mereka pasanglah besi, mereka pasang uh, apa namanya nih uh, besi, kemudian juga aluminium. Barangkali ya sekarang ini ya uh, untuk pembuatan kapal itu. Kalau sekarang, kalau dulu kan memang kayu kan. Dan sampai sekarang pun masih banyak perahu-perahu, bahkan kapal-kapal yang mungkin sedikit agak besar itu pun bot-bot begitu kan, itu masih pakai kayu gitu kan. Intinya bahwa dulu itu begitu. Apa namanya ini? Perahu itu demikian ya. Wahai sapi natu kana alehi salatu salam ya Ini perahu ini atau uh, kapal ini dibuat oleh Nuh alaihi salam. Jadi Nuh yang buat. Yang ngajari siapa ya Allah wajar Ah begitu kan. Allah SWT mewahyukan kepada Nuh untuk buat kapal itu. Wa yang murubihi murrubihi Dan adalah. ya Nuh itu dilewati oleh kaumnya. Jadi kaum Nuh itu lewat. Sementara Nuh lagi membuat kapal. Faya minhu. Maka mereka pun mengolok olok Nuh. Alah Nuh, Nuh buat kapal di atas gunung. Ngapain? <laughs> gitu kan? Lucu kan? Orang biasanya di mana buat galangan kapal? Ya galangan kapal ya dekat-dekat pantai lah. Kan mau di di diayunkan kan? Dia nggak tahu bahwasanya Allah SWT mampu mendatangkan air walaupun di bukit sana, walaupun di gunung sana. Payakul maka Nuh mengatakan, minna fa kama Jika kalian mengejek kami, ya jika kalian mengejek kami, maka sungguhnya kami pun akan mengejek kalian sebagaimana kalian telah mengejek kami. Kata Nuh ya tunggu aja nanti. Oke, kalian sekalian sekarang ini mengejek kami, tapi suatu saat nanti kami pun akan mengejek kalian. Dalam surah Hud ayat 38. sanaaha bi amrillahi wa riayatillahi wa inayatihi. Nabi Nuh membuat perahu itu dengan perintah Allah dan dengan pem -pem pemeliharaan Allah wa inayatillah dan juga penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah jaga, Allah perintahkan ya. Allah bantu tentunya. Wa qalallahu lahu dan Allah berfirman kepada Nuh, wasnail fulka bi ayunina wa wahyina. Buatlah perahu wahai Nuh Bi ayunina dengan mata-mata kami ya artinya dengan penglihatan kami wa wahyina dan dengan wahyu kami Allahu taala yanzuru ilaihi maka Allah pun selalu melihat kepada Nuh yang membuat perahu wa pulka, sementara Nuh waktu itu membuat perahu wa yulhimuhu kaifa dan Allah mengilhamkan kepadanya bagaimana Nuh membuat perahu tersebut ikhwati fillah a'azzani taala wa jami'an ya. Jadi kita menjadi saksi bahasan kita yang mana nih? Ayun itu kan. Nanti nanti akan ada penjelasan tentunya. Kita lihat berikutnya. Wa Allahu dan Allah memberi menggambarkan tentang perahu itu di sini dalam firman Allah. Dzati alwahi wa artinya sahibah yang memiliki. Alwah artinya al kayu, papan gitu ya. Wa dusri mayar bihil khashab kalmasamir wal hibal. Wa dusur, dusur artinya sesuatu yang mengikat, ya, yang mengikat kayu seperti paku-paku, wal hibal dan tali-tali. Wa ma dalika, dan yang serupa dengan demikian. Jadi semacam ada tali atau paku lah untuk merekatkan dan untuk me, apa ya, menguatkan papan itu sendiri. Ah, begitu ya. Wa ala murada bihal masamir bihal Dan kebanyakan para ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dusur itu adalah paku-paku yang mengikat ataupun yang menghubungkan antara papan-papan yang dibuat untuk untuk perahu tadi. Jadi, kita tahulah bahwa perahu itu kan susunan papan-papan ya antara satu dengan yang lain baik baik nanti apa namanya lantainya gitu lantai dasarnya itu pun maupun e, dinding ya dinding temboknya begitu yang sebelah kanan dan sebelah kiri itu semuanya direkatkan atau disatukan e, melalui paku meskipun di sana kan nanti ada pengeleman ya untuk menutup celah agar tidak ada masuk air gitu dengan ketanggihan teknologi sekarang tentu akan lebih maju ya kalau di zaman dulu itu ya begitu masih ya tentu lemnya juga bukan lem dari lem uh, yang yang memang uh, apa ya, yang memang kuat yang penting lem lah waktu itu ada mungkin dari kayu atau getah kayu atau apalah. Intinya bahwa itu dusur ya. Jadi alwah wa dusur ada semacam alwah artinya ada uh, apa ya, ada semacam papan-papan uh, ya dan juga paku-paku yang uh, di, di, dipaku direkatkan untuk menjadi sebuah sebuah uh, perahu. Tentu nggak ada perahu ya sebelumnya gitu sehingga kan Allah SWT langsung mengajari Nuh alaihi salam bagaimana cara buatnya orang juga dulu belum tahu ini buatnya gimana gitu ya oh zaman zaman kita nggak tahu tahun berapa gitu kira-kira ya Taib. Uh, tajri perahu itu berlayar dengan mata-mata kami hada syahid inilah menjadi syahidnya ini yang menjadi saksi bahasan kita tajri eh, ai al alwahi wa dusri bi ayunillah. Ya, berlayarlah perahu itu yang yang perahu yang memiliki papan-papan dan juga pasak-pasak atau paku-paku biayunilah dengan mata-mata Allahu Azza wa Jalla. ainani yang dimaksud dengan mata-mata di sini adalah dua mata saja, kama marra sebagaimana telah berlalu. Wa ma'na biha? adapun maksud dengan ia ya berlayar dengannya ai mashubatin binadzrina biayunina perahu itu berlayar berlayar dengan penyertaan penglihatan kami biayunina dengan mata-mata kami jadi kami melihat dengan mata kami jadi perahu itu berlayar nggak kami biarkan dia berlayar sendiri aja kami selalu perhatikan kami jaga kami pantau dan kami lihat begitu kira-kira Talbahuna lil musahabah maka bah di sini adalah untuk penyertaan bukan seperti zorfiah yang diakui yang yang diklaim oleh ahlu 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 taktil ya yeah. Jadi alalma Allahina zalaminas sama wana al arbi perahu itu pun berlayar di atas air yang turun dari langit dan yang dan yang ter apa namanya ini yang nabago artinya yang terpancar dari bumi lihat Nuhan alaihi salatul salam daarab bahu karena Nuh alaihi salam itu berdoa kepada Robnya ani maglubum pantosir ya Rob aku kalah maka bantulah aku Allah ani maglubum pantosir ya aku kalah ya Rob pantosir Ya, pantasir maka bantulah aku. Kalau Allah taala maka Allah azza wajalla berfirman, Wa batahna abuwa hamir wa ya maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang sangat banyak, air bah ya curahan hujan yang sangat lebat, wa pajarnal dan kami belah ya bumi itu dengan mata-mata airnya airnya itu datang dari dari mana-mana gitu ya. dari dari atas ada dari bawah ada gitu pakaran hadis safinah tajri aini azza maka perahu ini pun berlayar ya dengan mata Allah artinya dengan perhatian dengan penjagaan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala tampaknya waktu kita sudah berakhir ikhwati fillah azza taala kita akan lanjutkan nanti pertemuan kita ini pada episode yang akan datang ya tetap bertahan tentunya di salam tv semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat dan semakin menambah pemahaman kita terkait dengan akidah kita terutama terkait dengan asma dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu kita di lain kesempatan. Hadza wa sallallahu salama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.